Maaf, Pak Zen. Hari ini saya harus ketemu klien di Bali. Tidak bisa, Pak. Kapan? Oh, oke. Rencananya saya 2 hari di Bali. Ya, baik, Pak. Bye. Sorry, sayang. I have to do this. Mana nih Mama semalam? Katanya 3 hari dalam seminggu makan malam di rumah. Mulai minggu depan. Bulan depan, ya. Tapi kan Mama udah... Mimin! Min! Mimin! Iya, ya. Mana sih tukang laundry itu? Katanya kamu kemarin sudah telepon. Ya, sebentar, ya. Oh, ini. Maaf, Bu. Saya terlambat. Kamu pilihin blus yang putih sama celana coklat, ya. Taruh di koper, langsung bawa ke mobil. Baik. Makasih, ya. Sorry, sweetheart. Mommy has to go now. Oh, ya. Jangan lupa kamu nanti sore ada baseball, ya. Itu aja marah. Kemarin tetanggaku ada yang cemberut, tiba-tiba dia meninggal. Jadi, waktu tetanggaku lagi cemberut, tiba-tiba ada pesawat jatuh pas di atas rumahnya, terus tiba-tiba dia meninggal. Kenapa? Nggak lucu ya? Ya udah deh. Mulai besok Om janji, Om akan buat cerita-cerita yang jauh lebih lucu. Tapi sekarang, kamu minum susu dulu. Kemarin tetanggaku kamu minum susu terus meninggal gara-gara ada pesawat jatuh di rumahnya. Jayus. Nanti ada pesawat jatuh di atas rumah kamu. Ayo minum. Gazanya udah keluar, nggak kerja lagi di clean laundry. Udah nggak kerja lagi? Enggak, udah pindah. Pindah kemana? Kurang tahu. Sopan santun ya. Siang-siang begini dan ketok-ketok pintu. Eik lagi Nina bobo tahu. Huh? Om Gaza mana? Kebun binatang kali gajah. Om Gaza mana? Dengar ya. Enggak ada yang namanya gajah di Sindang. Mulai sekarang
Ek yang ngontrak tempat ini. Tempat ini jadi milik Tince Marincis, Tince Marcic, Marcic, Kirani. Ek mau bawa buah.